Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So di episode kali ini aku akan ngebahas nighttime skincare routine. Sebelumnya aku pernah ngebahas tentang morning skincare routine, tapi kali ini aku juga mau share gimana sebelum aku tidur dan menggunakan skincare routine. Nah, ini adalah step-stepnya tentunya setelah menggunakan facial wash atau facial cleanser. Yang pertama, aku menggunakan toner, dan aku menggunakan toner dari brand Wamisa. Ini produk dari Korea. Kenapa harus menggunakan toner? Karena fungsi toner yaitu menyeimbangkan pH kulit, terus juga bisa menutup pori-pori, mencegah jerawat, bahkan bisa mengatasi masalah-masalah kulit yang lainnya. Karena toner itu adalah yang paling base. Jadi aku menggunakan toner, dan brand ini yang aku pilih karena brand ini bersifat organik dan tidak mengandung alkohol. Yang kedua yaitu menggunakan serum. Aku menggunakan Suwalsu First Care Activating Serum X. Sebenarnya di luaran sana banyak banget serum dengan harga yang beragam, dengan fungsi yang beragam. Serum ini sebenarnya cocok-cocokan dengan kondisi kulit kalian. Jadi kalian bisa pilih dari harga yang ekonomis maupun harga yang cukup mahal, kalian bisa pilih. Atau jika kulit kalian berjerawat, kalian juga bisa mencari serum yang bisa mengatasi atau khusus untuk kulit berjerawat. Aku menggunakan Suwalsu ini karena ini cukup untuk kondisi kulit apapun, misalnya lagi berjerawat, kulit kering, aku cocok dengan Suwalsu First Care Activating Serum X ini. Yang ketiga yaitu moisturizer. Saya menggunakan moisturizer dari Pyun Kang Yul. Ini juga brand Korea, saya beli di online shop. Pyun Kang Yul Nutrition Cream. Kenapa kalian perlu menggunakan moisturizer maupun pagi, siang, malam? Karena itu memberikan kelembapan kulit kalian pada saat kalian beraktivitas atau terpapar sinar matahari ataupun waktu sebelum tidur, untuk memberikan nutrisi yang cukup pada kulit kalian sehingga kesehatan kulit kalian tetap terjaga pada saat tidur. Oke, yang keempat yaitu saya menggunakan sleeping mask. Cukup beragam yang saya pakai, jadi saya nggak tentu pakai sleeping mask, yaitu dari Suwalsu dan Laneige. Dan saya menggunakan ini jika diperlukan seminggu sekali atau misalnya seminggu dua kali jika kalian membutuhkan itu kalau misalnya kurang tidur. Terus kali ya, kalau misalnya saya juga lagi begadang, terus lagi banyak pikiran atau misalnya memang membutuhkan itu supaya lebih fresh paginya, saya menggunakan sleeping mask. Karena sleeping mask ini adalah masker yang tidak perlu kalian bilas dan langsung kalian bisa tinggal tidur selama 8 jam, dan pada saat kalian bangun, jadi kalian bisa langsung mencuci muka kalian pada pagi hari. Oke, itu tadi dari share aku, nighttime skincare routine aku. Semoga informasi yang aku berikan juga bermanfaat. Dan buat kalian semua, semoga kalian juga tetap menjaga kesehatan kulit kalian. Dan jangan lupa untuk tidur yang cukup juga, karena itu juga sangat membantu dengan kesehatan kulit. Thank you for watching. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.